jujur ya, pas saya ngelakuin sosial eksperimen pernah satu waktu di mobil, ketika saya mau ngasih orang saya mikirin kamera. Kamera gue mana ya? Enggak aman gitu kan. Karena esensinya jadi beda. Jadi mau bantu orang apa jadi mau konten sih gitu. Sulit lah, enggak bisa kita enggak bisa, kalau saya bilang memang sulit kok. Tergantung kemauan diri itu masing-masing, kita pasti kaca lagi mau jadi apa. Wah, susah lah, saya bilang benar susah. Mbak Im, salah satu yang paling ikonis dari sosokmu di YouTube adalah kamu jadi orang gila. Bahkan sempat ada beberapa warganet yang ketemu orang gila di jalan, tolongin yuk, siapa tuh dia, Mbak Imbong gitu. Ternyata enggak, terus mereka kecewa, ya bukan Mbak Imbong, gimana pendapatmu? Oke sekarang sih ya, itu ikonis banget loh. Itu aja poster perburuan katanya gue. Nah? Gak sih, pas gue liat, oh iya bener gue ya. Mirip soalnya jenggot-jenggotnya, rambut-rambutnya. Maksudnya ya, waktu itu juga pernah dua kali ya saya ngelakuin, udah dandan, misalkan dandan gitu juga perlu make up yang mana. Saya udah dua kali dan baru keluar dari mobil sudah diterasi sama orang. Baim, yang suka ketahuan. Okay. Jadi memang sudah ikonik dan mungkin lama harus nggak dulu kali ya, lama harus nggak dulu mungkin kesana ya. Karena memang sebenarnya paling menyenangkan jadi orang gila, karena orang yang target itu takut sama kita, kayak bisa jahil lah. Udah lagi dibuat, jadi daerah mana mungkin? Jadi apa? Kantornya? Bangun daerah mana? Kantornya itu di Tanah Kusir dekat rumah saya. Kemudian kita tergerak juga dari kitabisa.com ya. Itu bagus banget. Saya juga bilang sama karena kita bisa dekat bagus ya. Ya bagus lah, bagus banget. Saya juga bilang seperti ini, bukannya saya ngganding mereka, kalau bisa saya bagus saya bilang bagus. Terima kasih juga buat tim mereka yang pernah juga mau kerja sama saya. Walaupun belum bisa ya karena waktu, cuman saya sangat salut lah. Banyak loh, kalau misalkan saya lihat di Instagram ada sandal jepit-jepit apa, dia itu melihat orang jalan dan habis itu yang mau donasi. Bagus ya, karena memang terlalu banyak loh yang butuh itu. Oke, okay. Terima kasih Mas Wahyu. Sehat-sehat ya.